Pemirsa, dunia pendidikan dihebohkan dengan adanya situs porno di salah satu buku pelajaran siswa kelas 12 di Kota Bandung. Dalam buku tersebut tercantum nama situs yang mengarah langsung ke situs porno, sehingga membuat para guru menjadi cemas. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandung dihebohkan dengan adanya situs porno di salah satu mata pelajaran kelas 12. Dalam mata pelajaran Sosiologi halaman 216 terlihat ada situs yang mengarah langsung ke situs dewasa. Terlihat situs tersebut mengarah ke situs kartun vulgar. Selain itu, terdapat adanya video porno di dalam situs tersebut. Menurut salah satu guru, hal tersebut terungkap ketika salah satu guru ingin memberikan materi kepada siswanya mengenai budaya Sunda di dalam buku tersebut. Namun saat diperiksa terdapat situs porno di dalam buku tersebut, sehingga membuat tenaga pengajar resah atas situs porno yang tercantum di dalam buku sosiologi tersebut. Guru yang membuka kebetulan mata pelajaran itu babnya sedang dipelajari oleh siswa pada semester ini. Dan ada beberapa guru yang penasaran ingin melihat situs tersebut untuk memperbanyak pengetahuan atau informasi dari guru. Ternyata ketika dibuka situs itu ternyata situs dewasa, bukan situs yang sebenarnya. Mungkin ketika buku ini dibuat, situs itu masih benar menceritakan tentang budaya Sunda, tapi kemudian karena tidak diurus diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atas temuan situs dewasa, pihak dari Fagi Jabar sudah melaporkan kasus tersebut ke Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Yuana Kurniawan, Bandung TV.